Oh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ini jam 5 ya, jam 5 di Banyuwangi. Tuh, hari ini saya mau rencana mau sepedahan, ya. Pemandangan dari hotel memang jam 5 di Banyuwangi itu udah terang banget. Jadi posisinya memang sudah terang banget karena ini memang dapat julukannya sebagai sunrise pertama, matahari pertama di Pulau Jawa. Karena dia ada di posisi timur, makanya disebut matahari terbit matahari pertama di Pulau Jawa, ya, di Banyuwangi. Ini jam 5. Udah terang begini. Dan hari ini kita mau coba muter-muter naik sepeda. Nanti kita lihat ya. Ya, ini kita lagi muter-muter ya. Coba jalan-jalan ke perkampungan di daerah Banyuwangi. Ini mudah-mudahan sehat selalu ya bapak-bapak ibu sekalian. Masih jam 5 ini, tapi udah terang banget kalau di Banyuwangi. Jadi kita mau coba nyisirin pantai aja ya. Gitu bapak ibu sekalian, coba pakai sepedanya hotel, karena di hotelnya disiapin sepeda. Ya udah, kita main sepeda. Jadi ini kita mau jalan-jalan aja, cukup nanjak. Jadi memang benar-benar masih asri banget. Itu kalau lihat di sana itu pegunungannya. Dan emang masih sawah-sawah banget ya. Nah, itu gunung. Kita lihat itu gunungnya cantik banget. Entah gunung Ijen atau gunung apa, saya nggak tahu ya. Yuk, kita jalan lagi. Di sini emang masih masuk ke daerah kabupaten. Jadi ini suasana pagi jam 5 di Banyuwangi. Sorry ya, agak ngos-ngosan. Seperti kita lihat, di sini masih sangat asri. Saya juga kemarin, aduh, tar dulu deh. Jadi kemarin itu bapak ibu, begitu saya turun dari bandara di Banyuwangi ini, itu saya tidak disajikan dengan kemegahan-kemegahan sebagaimana layaknya kota-kota yang lain. Kemegahan-kemegahan, kemewahan. Jadi ini udah hampir muter-muter kota dan sekarang lagi mau menuju hotel lagi. Jalanannya berkabut, lihat depan itu masih berkabut. Oh iya. Kita dapat sunrise gak sih tadi pagi pak? Enggak ya pak? Jam 4, sunrise nya jam 4. Tapi terbitnya tepat di depan kamar kita loh pak. Tepat, cuman mendung. Malam tadi pagi itu mendung. Jam 4. Ya ini masih setengah jam 6 aja. Jam 6 udah terangnya panas, udah panas. Sama Mas Paris belakang tuh. The first sunrise of Java nih. Oh, iya. Ini masih alam asri banget ya. Suasananya masih hutan. Ini mau masuk ke hotel ini. Suasananya.
Pagi ini sih adem, tapi semalam malam pun di luar nggak ada angin. Nggak ada angin. Panas tadi sempat gerimis. Ingat pagi tadi saat itu mendung kok. Oh gitu ya? Mendung. Jam 4 itu udah mulai naik gitu, udah cerah. Oke, jadi ini kita udah sampai hotel lagi. Nah, itu sama teman-teman. Kita bersepeda keliling 30 kilo ya. Lumayan. Tapi nggak bisa sepeda. Mau langsung berenang? Berenang nggak? Hah? Ayo. Mau berenang? Ya, jadi kita mau berenang, cuman kayaknya gue nggak ada kalau berenang deh. Oh, lihat pantai aja, kita lihat mereka berenang ya. Udah nyala? Keren ini. Oke, ini jadi kita mau berenang dulu ya. Sana udah Bali loh, Bali Pak. Mana? Itu Pak, mulai itu. Edit. Ya Pak, saya ganti channel dulu lah. Hah? Ganti channel khusus buat, bukan khusus ya. Bisa buat renangnya ada. Ngilangin keringet dulu. Justru langsung. Ini langsung. Bukannya panu. Enggak lah. Kan langsung dihilangin panunya. Meredakan otot-otot. Guys, jadi Pak Ebe udah 30 kilo sepedaan, muter tahan 5 menit di dasar kolam, kuat sampai 10 menit, guys. Jadi Pak, ya, jadi gitu ya. Kita coba. Gue udah lama nggak berenang, jadi kalau misalnya berenang itu napas yang nggak kuat, ngap-ngapan. Sebenarnya sih emang pengaruh banget ya ngerokok apa nggak ngerokok itu. Dulu 200 meter, 300 meter tuh masih kuat. Sekarang dua kali bolak-balik aja udah ngap-ngapan. Ya seru. Nanti kita ngeliat orang mancing dulu ya sebentar ya. Coba kita lihat orang mancing di depannya dulu. Wah ibu, ini tadi barusan ngeliat orang mancing di sana. Tapi kayaknya susah banget karena pasirnya airnya keruh. Ini terlalu dangkal di sini. Emang harus ke tengah ke rumpun sana. Oke, hari ini kita cukup sekian. Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Dan habis berenang terus ngeliat orang mancing, sepedahan tadi ya. Itu kegiatan paginya. Sekarang kita mau coba sarapan. Kita sarapan ala di sarapannya di hotel tadi, mau nyari di luar kok kayaknya nggak nemu pas sepedahan tadi.
Gitu ya Bapak Ibu, mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Terima kasih. Akhir kata saya ucapkan, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.